چڑھائی کر رہا ہے اسی کروں گے اللہ میں اس کی احمد رہا ہے اللہ میں 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 Yes.
Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang mulia ya Tuhan. Kami tahu cinta bukanlah pemiliknya. Kami tahu ketika seorang memutuskan untuk menikah, bukanlah sumber semuanya. Itulah sebabnya biarlah sabda Tuhan kembali mewarnai dua insan yang akan menikah ini dan mencerahkan kami yang sudah menikah dalam makna yang kembali kami sebuah pertahunan. Berfirman dan berkata, amin. Jemaat yang terkasih bagi kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca di dalam kitab Farid. Pintu dibuka dan mereka menikah.
saudara-saudara sekalian. Orientasi kita yang lama, diri kita, egosentris kita, keinginan kita, hawa nafsu kita harus semua dibuat dan digantikan dengan orientasi baru. Apa teks ini berkata? Karakter Kristus yang harus kita munculkan. Apa itu? Kata-kata kasar. Kemurahan, kerendahan hati, lemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah orang akan yang lain apabila kamu seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Kristus telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, inilah yang dipilih oleh pemberi. Apa? Katakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan mempersatukan. Ya. Kasih yang diambil dari teks Kolose ini dari bahasa Yunani filio. Artinya kasih persatuan dalam gereja. Tapi kalau saudara menikah, saudara tidak cukup dengan kasih filio. Eros di awal-awal pernikahan. Ya, kami sekarang masih oke lah badannya. Andi, mas betul. Tapi kayaknya enggak itu mamanya bagus tuh. Atau mamanya juga calon mamanya. Yang cilaka ini. Dan, tapi semua bisa berubah deh. Berubah menjadi kurus atau berubah menjadi tambah berat. Gantung semua pada pilihan. Tapi satu hal. Yang penting Kristus memerintah dalam hidupmu. Kristus memerintah. Ya, ketika Kristus memerintah, maka satu hal. Bukan milik saudara lagi yang memerintah. Pernikahan itu bagaikan sebuah sebutian.
Thank you.
Ben Julian Mantiri menyambut engkau, Ami Athena Leoni Sembiring, sebagai istriku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan mengasihi engkau dalam suka dan duka dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saya akan memelihara hidup penuh kasih dalam Yesus Kristus sebagaimana wajib dilakukan oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya, Ami Athena Leoni sendiri, menyambut engkau Ben Julian Mantiri sebagai suamiku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan selalu mengasihi engkau baik dalam suka dan duka, serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib diperbuat oleh istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Cincin ini bulat, tertawa terakhir untuk kelambangan dari Kristus beras kita, tertawa dan tertawa terakhir. Atas dasar ini, maka cincin ini mau menyatakan bagi saudara berdua, mau meniru kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga, adalah mengasihi pasangan tanpa awal juga tanpa akhir. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasihku dan setiaku. Dan Julia Matiri, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku. Mendengar janji setia saudara dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat, kami menunjukkan perkawinan saudara dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Amin. Mempelai berdua silakan berlutut, juga Tuhan silakan sendiri. Hiduplah menurut janjimu, hayatlah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri beriman dalam keluarga, jemaat dan masyarakat, dan terimalah berkat Tuhan.
saudara saling mencintai dan mengasihi harus terus terpelihara terjaga. Dan itu diwujudkan dengan cium kudus. Kita bisa sampaikan
dan nyata dalam kehidupan dan dalam yang persatukan juga dua keluarga, keluarga sendiri, keluarga nanti. Terima kasih untuk cinta yang Tuhan sudah berikan kepada kami dan kepada mereka berdua khususnya. Selanjutnya Tuhan, biarlah cinta itu yang berorientasi tidak hanya pada diri, egois diri, kepentingan diri, tapi berorientasi pada Kristus yang memerintah, boleh terwujud dalam hidup dan kehidupan mereka. Sehingga mereka bahagia selalu dan senantiasa dalam proses membahagiakan satu dengan yang lainnya. Bersama kasih Tuhan yang memerintah. Tuhan yang mengasihi kami, rangkaian ibadah penubuhan dan pemberkatan perkawinan akan berakhir. Tetapi kami tahu cinta Tuhan, kasih Tuhan dan Tuhan yang memerintah dalam hidup mereka. Selanjutnya akan dilaksanakan selesai ibadah, proses resepsi perkawinan secara adat kalau dan kemudian ada cara lain. Tuhan berkatilah semuanya dalam kasih dan keberkatan Kristus itu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau dalam masa pandemi COVID-19 ini kami masih boleh beribadah dan perkinan masih boleh terwujud. Itu semua karena kebaikan cinta Tuhan. Inilah dua sembahyang kami. Terpuji Yesus, terpuji Tuhan yang sangat mengasihi hidup dan kehidupan kami, yang menyempurnakan doa kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi. Kehendak-Mu di atas bumi, kehendak-Mu di atas bumi. Dan berdoa kami dengan kesalahan kami, kami juga memberikan kesalahan. Jangan kami mengatakan
keluarga ya? Foto keluarga. Kue kotanya taruh ke konsistori. Udah disusun di belakang, di meja belakang. Hadirin sendiri diberikan kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan kepada para hadirin, mohon dan sendiri silakan. Iya, dua-duanya. Istri juga. Iya. Terima kasih dari keluarga Mandiri akan diwakili oleh paman Ben sekalian bapak angkat Ben yang datang dari Manado, Bapak Asiano Gedi Kawatu. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Pendeta Joni Lombok. Kami menghormati ketua kita Mandiri yang terhormat keluarga besar Mandiri. Keluarga besar Mandiri, saya minta kasih
puasa aja, closing aja.